Halo, selamat datang kembali di PS-an. Hari ini gue mau mainin NASCAR Rumble. Jadi ini versi Electronic Arts-nya dari Crash Team Racing ya. Sama permainannya. Ya kan? Select this for one player mode. Oke, okay, di sini gue mau pakai kontrol konfigurasinya gimana ya? Ini nggak ada suaranya? Oh, dia ada suaranya. Review mirror. Launch power up. Coba ya. Oke. Ini di NASCAR Rumble yang ini gue agak kaget ya karena sistem mainnya pakai gigi ya guys. L1 L2 buat naikin gigi. Nih, ntar lo bisa lihat ya. Oh, pronya belum kebuka, cuy. Rookie dulu, rookie, ya kan. Wih. Sekarang gue mau pakai main di crowded crossing. Ini stack ini yang gua suka karena ada tembusannya ya, guys. Okay, let's go. Aduh. Woohoo, mantap. Ini enggak muncul lagi. Yuk, main ayo guys. NASCAR Rumble. Mantep tuh, gue ngasih apanya. Nih, di sini ada terobosan nih guys. Nah, ngelewatin jembatan kereta ini nih. Nah, langsung juara satu men. Ya kan? Oh, gue ngasih oli kayak gini. Ya, ini karena sistem permainannya pakai LR ya, itu paling utama ya. Ini gua agak susah nih mencet LR nih gitu. Udah gitu tombolnya nggak kelihatan lagi. Aduh, gua apal ya, tombol R1 nya nih. Ntar kita ngeliatin perlintasan kereta nih. Ya ampun. Wah, langsung berubah posisinya men. Waduh, tabrak men, tabrak aja. Oh, perlintasan kereta no. Mantep. Gila debik. Lanjut di lap 2. Nih rodanya ada apanya nih? Roda super kali ya. Ya, sialan kena gua. Weh, anjay nge-freeze, coy. Nah, yuk. Wah, langsung berupa posisinya. Anjir, apa nih? Untung gua kena gua. Untung gua kena. Jail banget gila lu. Mantap. Nah, di sini gua mau berubah posisi langsung nih. Ya, langsung satu men. Curang banget ya guys.
Ya sialan. Ya sialan weh. Weh. Aduh, kena beku lagi. Jadi susah jalan ya. Shit. Ya, belok. Yo, guys. Masih di posisi satu loh. Kan gak lucu, men. Yo. Aduh, beloknya tajam banget loh. Gue pasti nabrak-nabrak ini. Brum. Belasan lagi tuh. Ya, gue baru tahu tuh itu. Oh, buat ini, buat pada mental. Ya, kena angin nih. Ya, anjir, sialan. Ya ampun. Ya nabrak-nabrak juga sih. Ayo guys. Ayo guys. Ya, sayangnya gua udah posisi satu sini ya pas dapat power up-nya. Nih, di sini gua mau nembus nih, guys. Wuhu. Twister alert. Ayo. Ah, sialan. Ya, ampun. Langsung berubah. Oi, buru. Masih lama. Sialan apa ini? Woi. Ya, ampun. Satu lap lagi, guys. Tangan gue aja pegel loh. Padahal gue pakai touchscreen. Ini baru rookie. Kalau kelasnya pro gimana ya, cuy? Yehehe. Mantap. Nih gue beres. Nih, lihat tembusan lagi, guys, nih. Lihatin jembatan kereta. Tabrak sepur kok ya. Oh, sepurnya lagi berhenti, guys. Kalau di Rumble Racing juga ada ya, lintasan atau track. Jadi ngedrift parah. Gak apa-apa, udah posisi satu. Ah, sialan. Ada yang jahil, coy. Kalau tornado lewat, anjir, dua kali, coy. Ayo, bro. Rebut posisi juara satu, ayo. Ini kalau posisi satu kayak gitu maksudnya. Ya, dikit lagi juara satu. Mantap, coy. Juara satu, men. Udah. Show replay. Oke, gue mau ngeliat dulu sebentar ya. Crowded Crossing ini stake paling favorit nih. Soalnya udah ngeliatin perlintasan nih kan. Udah gitu tracknya lebih enak dipakai gitu. Dipakai yang lain. Nah itu gue sempat berhenti nih ya, lo bisa lihat ya. Ternyata bisa ngerekam replay juga ya. Nah, itu karena gue datang gigi dulu, cuy. Gue tadinya berada di posisi 6 ya. Di lap pertama dan kedua. Hot Wheels. Anjay amat.
Emang suaranya outbound sih. Ah, tapi berapa menit ya? Wah, ini gue untuk banyak terobosan ya kan, biar bisa langsung juara satu ya kan. Dia langsung juara satu tuh kan, posisinya langsung berubah. Mantap, nah di belakang Red Bull coy, 4-4 Hot Wheel tuh. Oke, replay cukup sampai sini ya. Meskipun belum selesai, tapi waktu gue cuma 11 menit untuk konten PSN. Thanks for watching.